Oke, halo bosku semuanya, bersama saya lagi bosku Admin. Selamat petang bosku ucapkan, dan semoga sahabat bosku semuanya dalam keadaan baik-baik selalu. Dan pada petang ini bosku Admin akan upload lagi satu video tentang 4D khas untuk JD Lotto, New Win dan juga Perdana ya bosku ya. So ini video untuk malam ini punya ya bosku ya, untuk malam ini punya, yaitu 26 bulan 11 tahun 2020, yaitu Kamis. Oke, dekat sini Admin sudah sediakan dia punya digit-digit. Oke, sebelum itu kita masuk dulu dekat sini. Oke, dan Admin mau padam dulu ya. Ayo, ini jam ya. Oke, sebelum itu mohon maaf ya. Oke, kita padam dulu. Oke bosku semuanya, setelah kita padam, kita masuk ke dalam JD Lotto dan kita cek satu persatu. Oke, so dekat sini Admin akan lengkapkan lah dulu, Admin akan sediakan dahulu dia punya 3D ya bosku ya. Oke bosku semuanya, untuk 3D bosku Admin adalah 930. Oke, untuk 3D yang kedua bosku Admin adalah 598. Dan untuk 3D yang ketiga bosku Admin ialah ini ya bosku ya, kita ambil yang di sini 569. Oke, 564. Oke, ataupun 465 dan selesai. So di sini tugas sahabat bosku semuanya tinggal menambah 1D untuk dilengkapkan menjadi 4D. Oke, jadi sahabat tinggal tambahlah, mungkin kosong kah, mungkin 1 kah, 2 kah. Oke, 0 sehingga 9. Oke. Sebagai contoh 930, tambahlah 1D apa-apa yang sahabat bosku suka, macam 5 kah kan. Oke, okay, so tidak semestinya follow bosku Admin punya 4D. Oh ya, sebelum itu bosku Admin mau tegaskan bahwa video ini tidak paksaan untuk follow. Kepada sesiapa yang mau follow dipersilakan, dan sebaik-baiknya jangan follow ya bosku ya. Dan kita lanjutkan lagi dengan topik kita. Oke, okay, untuk melengkapkan 4D yang ada di sini. Oke, tambah 1D apa yang sahabat bosku semuanya suka. So dekat sini Admin akan pilih 5. Oke, 5. Next, kita masukkan 598 dan tambahkan 1D mengikut pilihan masing-masing. Tidak semestinya follow bosku Admin punya ini ya. Oke, next kita Admin akan ambil di sini 5983. Oke, ataupun 4 pun boleh ya bos ya. Oke, nah, macam ini pun boleh. Next 465. Oke, 465 dan masukkan saja 1D yang bosku suka. Oke, jam dekat sini Admin akan pilih angka 1. So jadilah 4651. Oke. Okay. So sebelum itu kita masuk dahulu dekat aplikasi 4D Live nih. Oke, okay, masukkan kita punya di number tadi. Oke, okay, kita pilih 9305. Kemudian 5984 dan yang ketiga 4651. Oke, okay, so kita sudah selesai lengkapkan 3D list 3 4D ya. Oke, okay, kita masuk ke sini dan kita perhatikanlah. Oke, okay, macam ini ya bosku ya. Tahun ini untuk podium belum ada yang tegak dengan susunan 3905, so peluang itu memang ada. Next 5984. Oke, okay, yang ini pun sama juga ya bosku ya, belum ada yang tegak.
Lagi-lagi untuk tahun ini belum ada yang tegak dengan susunan 5984. Oke, next. Yang ketiga 4651. Kita cek satu-satu ya bosku ya. Nah, yang ini ya bosku ya. Untuk tahun ini podium belum ada tegak dengan susunan 4651. So, memang ada peluang lah. Dan kita lengkapkan lagi 3 box kosong yang ada di bawah ini. Oke. Sebelum itu sahabat lucu semuanya, jangan di skip videonya ya, takut nanti sahabat semuanya salah paham ataupun salah informasi. Oke, okay. So, next adalah 4130 ataupun 93. Oke, okay. Oke, okay. Itu 64, okay. 59 ataupun 89. Oke, okay. Nah. Dan yang ke penghabisan yang keenam. Okay. Yang keenam kita ambil 2803. Okay. 28. Di mana admin dapat 2803? Ada dekat sini. Oke. Okay. Oke, kita tinggal lihat. Ini saja, ini sangat sangat ini. Sampai jumpa malam ini. See ya.